Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah, Masjid Syekh Zayed ini pemberian dari Sultan ya, atau Presiden dari UEA kalau nggak salah, Uni Emirat Arab Abu Dhabi guys. Syekh Zayed namanya. Nah, di sini juga dikasih nama Syekh Zayed, yang dikasih hadiah ke Pak Jokowi ke Indonesia ya, karena dia terkesan oleh Indonesia, umat muslimnya sangat banyak sekali. Dan dilanjutkan oleh Mas Gibran, wali kota Solo, dan diimplementasikan sampai sekarang guys. Ini belum jadi, pembukaannya udah 15 November kalau nggak salah pembuatannya. Nah seperti ini guys, betapa megahnya sekali kalau udah masuk ini. Ini saya pakai kamera agak jauh ya, GoPro ya. Seperti ini guys. Nih arsiteknya kayak di Arab ya, Uni Emirat Arab Abu Dhabi, bukan Arab Saudi ya, Saudi Arabia guys. Keren kan? Sayang ya, kalau udah jadi saya insya Allah masuk guys. Nah, perlu diketahui buat teman-teman dari arah Semarang, Jogja ke barat situ, itu ada terminal guys, terminal Kerto nanti, karena ini dekat Gilingan ya. Termasuk dari ini, Kecamatan Banjarsari. Kalau Anda semua mau ke sini, tinggal naik bis aja, turun, tinggal cari Gojek, bisa sampai sini guys, di Gilingan Banjarsari Solo ini, Surakarta. Atau kalau dari arah Jawa Timur naik bus ini Sugeng Rayu, Eka, turun bisa turun di sini bisa, atau di panggung sana. Terus Gojek atau Gokar bisa sini guys. Nah, di sini belum dibuka aja udah ditawari ini guys. Banyak foto-foto yang dari foto-foto buat para pengunjung yang jauh-jauh datang, masa nggak foto? Di sini udah disiapin guys. Nah, ini daerah Gilingan Banjarsari Surakarta. Oke, lanjut lagi ya guys vlognya. Masya Allah, keren guys, keren guys, mantap. Ternyata masih ditutup untuk umum guys, masih dalam tahap renovasi. Ini masjid Solo termegah ya, hadiah dari Arab Sultan Yazid, dari Arab Zahid. Hadiah dari Sultan Zahid guys, mantap ini. Kita lihat guys dari sampingnya, bahaya tegangan tinggi voltage, mungkin di dalamnya ada ini guys. Oke, ini seperti ini guys. Alhamdulillah wasitilah, mantap, luar biasa nih. Oke, saya tak muter-muter dulu karena belum boleh untuk masuk nih guys.
Ini yang kelihatan di depan nih, guys. Ada bendera Indonesia sama Kak, boleh masuk ya, Pak? Belum. Bisa. Belum. Siap, Pak Alga. Weh, ini petugas yang jaga di sini, guys. Kita lanjut muter-muter lagi. Oke, okay, guys. Masih banyak banget di sini. Belum bisa masuk. Nah, ini Sheikh Zayed Grand Mosque Solo ini, guys, mesinnya. Oke. Oke, lanjut lagi, guys. Mantap ini dalam tahap renovasi ya. Mantap. Ini Emirates Arab. Ini saya di depannya ya, guys ya. Seperti ini. Ini kayak tawaf lah. Hitung-hitung jalan sehat, guys. Biar membakar kalori. Masih dalam tahap renovasi. Tuh. Tuh, guys. Ini yang garap Waskita. PT Waskita, guys. Jadi masih dalam tahap renovasi, belum boleh untuk dimasuki oleh pengunjung atau jamaah ya. Keren. Indonesia sangat bangga mempunyai masjid termegah yang ada di Surakarta ini, guys. Sangat luar biasa. Ini hadiah ya, bukan dikasih istilahnya dengan syarat ya. Ini hadiah dari pemerintah Arab. Karena beramal itu buat umat muslim sangatlah yang dicari, guys. Buat sangu ke akhirat lah. Ini masjidnya mantap ini. Sangat luar biasa, very amazing ya. Ini uang minyak ya, guys. Ini cuma-cuma loh ini. Ini triliunan kalau buat. Nanti saya kasih deskripsinya di dalam video YouTube saya ini. Tahun pembuatannya. Terus berapa juta masuknya. Nah, kebetulan ini ada di kota saya di Solo, Surakarta, guys. Jam bukanya ya jam 12 sampai jam 4 sore untuk sementara ini. Maksudnya di sekitar sektor sini, guys. Kalau untuk dibukanya masih belum sih. Oke, saya zoom pekerjanya, guys. Ini nih masnya ya, ini lagi bekerja ini. Nah, ini lagi memahat ya, guys. Itu perjuangan ya. Mana lagi ya? Oh, yang sana. Tuh, lagi kerja, guys. Ada lagi di atas tadi di sana, guys. Tuh, luar biasa. Kalau malam sangat bagus nih, guys. Nanti tinggal di Yano aja ya. Oke, lanjut yuk, guys. Cari-cari amazing arsiteknya itu loh, keren. Yang bikin tadi itu arsitek pembuatannya. Nah, ini banyak pengunjung, guys, yang datang ke Solo. Nah, seperti terlihat di sini, mantap luar biasa ya. Banyak pedagang kaki lima yang berjualan, selainnya membukakan rezeki dari orang-orang sekitarnya.
guys, lanjut lagi. Ini sangatlah ramai sekali. Banyak Satpol PP ya yang jaga sini ya. Mantap, luar biasa. Keren ya. Ini tampak sebelah timur ya guys. Kalau situ depannya ya. Ini tampak sebelah timur ya. Dipakai oleh para pedagang yang di sini. Bukanya jam pinten, Pak? Bukanya jam pinten iki? Bukanya tanggal lo. Oh, nggih tanggalnya. Januari akhir, Mas. Januari akhir. Nggih. Mantap, luar biasa, guys. Yeah. Ini kalau udah dibuka, wah banyak. Yeah. Insya Allah rame, Pak. Rame. Dagangannya, Pak. Ini yeah, banyak. Yeah. Pariwisata religi lah. Tapi di pra-pra-pra-pra-pra-pra. Oh, nggih. Kayak di manaan awal-awal di pas benerin banyak Satpol PP. Sini juga. Oke, Pak, lanjut nggih, Pak. Iya, iya, siap. Nah, di depannya ada gate PA Sola Gracianes. Kalau di Solo udah biasa nih, kalau di kota berdampingan itu sudah biasa, yang penting toleransinya. Nah, ini saya bagian sebelah timur, guys. Wah, ini kayak Taj Mahal ya, keren. Karena berhubung mau hujan, saya mau pamit aja guys. Besok-besok saya sambung lagi ke sini kalau udah dibuka. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton channel ini. Sampai ketemu di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Broken hearts and stuff.